السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم القيامة. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Yang saya hormati lagi sesi Tuan Surau yaitu Tuan Yusuf, khususnya DJK Surau Kumpulan Syabab, khususnya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dengan izinnya dapat kita bertemu di sini tazkirah Ramadan, yang mana kebiasaan kita ni di bulan Ramadan ni kalau dulu-dulu tak ada apa, lepas tarawih ya balik rumah atau kadang makan goreng balik rumah habis. Tapi alhamdulillah hasil kesedaran para ulama ni dia melihat perlu diadakan tajdid dalam untuk menyampaikan ilmu kepada masyarakat. Maknanya bila kita tengok tuan-tuan, bila hadis Nabi menceritakan tentang kelebihan untuk ilmu dalam Ramadan ni, tapi orang ni kadang-kadang bila dia tak mengaji dia tak tahu. Dia nampak seolah-olah Ramadan ni sekadar puasa di siangnya dan malamnya sembahyang tarawih itu saja. Sedangkan bila kita berada dalam Ramadan ni, terlalu banyak peluang-peluang yang Allah buka dalam mata kita untuk menjadikan kita insan yang mudah-mudahan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dah malam yang ke-10, malam yang ke-10 dah. Saat ya tuan-tuan, kita nak masuk fasa kedua pula Ramadan, iaitu fasa maghfirah. Kalau fasa pertama ni ialah fasa rahmat, fasa kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin para ulama atau tubuh yang main di surau ni pernah cerita tentang apa kelebihan, apa dia rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentang perempuan ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur banyak dengan Allah Subhanahu wa taala kerana sampai hari ini, hari ke-9 ni masuk ke-10 ni, masih lagi Allah beri kita kesihatan, masih lagi Allah panjangkan umur kita untuk berada dalam satu bulan yang cukup agung, satu bulan yang cukup istimewa, satu bulan yang dijanjikan dengan berbagai-bagai ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam hadis yang diceritakan oleh Nabi SAW, Nabi menceritakan bahawa hebatnya Ramadan ni kalaulah umat aku tahu, mereka akan minta sepanjang tahun ni jadi Ramadan. Pasal apa? Dalam Ramadan ni doa dimustajabkan, dalam Ramadan ini dosa diampunkan, dalam Ramadan ini segala kebaikan dihimpunkan, dalam Ramadan ini segala apa kebaikan kita buat, segala ketaatan kita, semuanya Allah nak terima tuan-tuan. Maknanya hebat sangat Ramadan ini. Bukan sekadar tu, wajannata mustaqatu lahu, syurga dia rindu dah kat kita ni, dia nampak dah, dia melambai-lambai dah kat kita ni, dia rindu dengan kita yang beramal di bulan Ramadan.
Kalau kita tengok hidup kita ni tuan-tuan, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak ada jaminan bahawa tahun depan kita nak jumpa Ramadan, tak ada. Tak ada orang yang boleh mengaku bahawa ustaz saya hidup sampai tahun 2020. Pasal saya tahu saya nak akan melaksanakan wawasan 2020. Tak ada tuan-tuan, tak ada. Kan, orang yang sebut wawasan 2020 pun tak tahu dia hidup ke mati kan. Tak tahu. Pasal apa tuan-tuan? Pasal kehidupan manusia ni kita tak tahu. Kita mungkin boleh buat satu wawasan. Kita mungkin boleh buat satu benda yang mungkin orang boleh ikut kita tuan-tuan. Tapi kita tak tahu, tak ada jaminan nak realisasikan apa yang kita nak. Hari ini mungkin kita berhidup lagi, berada dalam Ramadan, boleh lagi sembahyang tarawih, boleh sembahyang witir, boleh lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tak tahu esok, tak tahu balik malam ni, tak tahu ke esok pagi ke lusa ke. Dengar, di antara kita dijemput untuk pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ni bukan sekadar apa yang kita faham. Hari ini kita faham Ramadan ni bulan puasa, yang tu eh. Kita nampak Ramadan ni puasa. Sedangkan bila Nabi SAW sebut, Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Para ulama hadis dalam mentakwilkan hadis ini tuan-tuan, ibu-ibu rahmatullahi Subhanahu wa taala, mereka mengatakan Nabi SAW sebut man sama Ramadana, yang dikatakan puasa, berpuasa bulan Ramadan itu bukan sekadar berpuasa sekadar dapat dan harta. Bukan. Berpuasa di bulan Ramadan itu ialah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersemayang banyak bulan Ramadan kerana Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa bulan Ramadan kita berbuat baik pada ibu ayah kita bulan Ramadan. Berpuasa bulan Ramadan itu kita bersedekah banyak bulan Ramadan. Berpuasa bulan Ramadan itu kita berdoa banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru dikatakan kita dapat apa yang Allah bagi itu pula. Dapat ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Keampunan dari dosa-dosa yang kita buat sama hari ini ataupun dulu-dulu. Sebab tu bila kita tengok hadis lain, hadis Bukhari Muslim juga, man qama ramadana, barang siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan. Bukan sekadar kita bersemayang tarawih, bukan sekadar tu, bukan sekadar kita sembahyang isyak berjemaah, tapi banyak ibadah malam yang kita boleh buat di bulan Ramadan ni. Sayang sangat kalau ada orang berdiri malam sekadar duk buat benda-benda yang lara. Sayang sangat Ramadan berlalu tanpa kita isi dengan malam dengan ibadah-ibadah. Kalau tak boleh buat yang aulawiyat yang utama pun, kalau kita makam kita rendah, buat yang khilaful aula pun tak apalah, jadilah. Sebab saya uli semayang satu surah tuan-tuan. Semayang satu surah, lepas-lepas dia semayang isyak, dia doa-doa tu eh. Bila muazzin kata, as-salatu sunnatan tarawih jami'atan rahimakumullah. Eh, saya kata, lepas ni tak semayang sunat ba'da isyak dulu kah? Eh, nampak tak? Sedangkan aulawiyat dia tu, keutamaan dia dulu ialah kita semayang ba'da isyak dulu. Kalau kita tengok hadis para ulama dalam mentakwilkan cerita tentang benda ni, tuan-tuan tengok dalam kitab Mut'ah Madrim, menceritakan bagaimana Syekh Al-Fatani mengatakan, dia menakalkan kata seorang ulama. Dia kata apa? Adakah kamu meraikan jiran kamu, tetamu kamu yang jauh, dan kamu meninggalkan jiran kamu yang dekat, yang kamu jumpa hari-hari? Maknanya hari ini ada orang dia buat semayang terawih, dia tak semayang ba'da isyak. Benda ni khilaful aula. Nabi tak buat macam tu. Nabi semayang ba'da isyak dulu. Nah, tak salah, tak berdosa, tapi khilaful aula. Kita tak mau. Kita kalau boleh nak buat apa yang Nabi buat. Nabi semayang terakhir macam mana kita nak ikut tu kan? Sebab ada isyarat hadis yang Nabi kata, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Sembahlah kamu sebelum kamu nak semayang. Nabi semayang terakhir macam mana? Kita nak ikut macam tu tuan-tuan, ibu-ibu dan rahmatullah sekalian. Kadang-kadang malam tuan, orang yang tak sembahyang ba'da isyak ni dia pergi turun, dia duduk ngembur dulu. Saya. Bagusnya lepas-lepas sembahyang isyak tu, sembahyang sunat ba'da isyak dulu. Lepas tu barulah kita sembahyang tarawih. Itu kaedah dia, no? Okey. Pada malam ni insya-Allah kita nak tengok satu hadis Nabi SAW
yang seperti dalam kitab Tanbihul Ghafilin, yaitu karangan Abu Laits As-Samarqandi. Ya, hadis berbunyi kullu hasanatin ya'maluha ibni Adam mudha'ifu lahu min asharatin ila sab'imiyatin bi'afin illa sawm. Amin. Nabi dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan, Nabi kata kullu hasanatin ya'maluha ibn Adam tudha'ifu lahu min asharatin. Nabi kata apa? Dalam sebuah hadis Nabi SAW yang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mendengar sami'tu Rasulullah SAW, dia mendengar Nabi SAW bersabda, yang Nabi kata apa? Kullu hasanatin ya'maluha ibni Adam, seluruh kebaikan yang dibuat oleh anak Adam, yudha'ifu lahu min asratin, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak mana asratin? Daripada 10 sampailah sab'ini adil di'afin, sampailah 700 lipat kali ganda. Masya Allah. Illa saum, yang ni Nabi SAW cerita tentang kelebihan kita beribadat di bulan Ramadhan ni. Seluruh kebaikan ibadat yang kita buat ni, tuan-tuan, tak kira lah apa saja di bulan Ramadhan ni, akan lipat kali gandakan, sampai tu 10 sampai 700 ni, insyaAllah dalam hadis tu. Tapi ada seorang ulama lagi yang mengatakan bukan bulan Ramadhan, dia adalah ibadat-ibadat yang dibuat daripada seluruh ibadat kita buat setiap hari ni. Ada yang 10, ada yang 100, ada yang 300, ada 27, ada yang 700, makna ibadat yang kita buat ni. Tapi dalam hadis ni berkata illa saum, kecuali puasa saja. Puasa ni apa? Satu ibadat yang cukup hebat. Siapa hari ni yang suka puasa ke? Ada tak? Saya ada ustaz buat puasa ni, saya seronok sungguh. Seronok sungguh puasa ni, tak tahulah saya ni kalau boleh hari-hari nak puasa. Payah jumpa, payah jumpa. Yang ada kita ni kalau nak main Ramadhan ni, Allahu Akbar, menderita jiwa ni, menderita jiwa. Ya Allah, nak puasa dah. Tak boleh nak makan lah, tak boleh lah nak hidup dalam kedai kopi, tak boleh kena teh tarik lah, tak boleh kena roti canai. Pasal apa? Menderita. Tapi payah jumpa orang yang seronok nak puasa ni. Dia ni tak tentuan, dia seronok dengan lapar ni. Ada lah tuan-tuan, orang yang lapar seronok dengan lapar ni. Payah jumpa lah. Banyak kita ni, kalau boleh nak sentiasa ni perut teh kita ni sesak full ya. Pagi nasi lemak. Nah, pukul 10 lagi makan pula apa nama roti canai. Pukul 12 makan nasi tengah hari. Lepas asar makan cokodok. Lepas maghrib mi goreng. Lepas isyak apa dia lagi? Cak kuih tiaw pula. Itu dia. Penyatuk makan tu. Tuan-tuan tak cakap tuan-tuan pergi kursus mana-mana. Pergi kursus mana-mana dah duduk hotel lah. Kalau balik badan kita tu 100 km berat, 100 km, 100 kg berat, duduk seminggu kursus timbang-timbang 110 naik. Tuan siapa? Ini dia ada datuk makan tu. Datuk makan kita, ya Allah. Makan, saya makan. Saya makan. Seolah-olah pergi kursus tu jam makan. Oh, dahsyat tuan-tuan. Saya pergi kursus tu imam 3 minggu duduk di Intip, di Ipoh. Kursus tu duduk 3 minggu tuan-tuan. Masya Allah, timbang 5 kilo naik. Berat badan. Masih ada makan lah. Makan. Kuliah tak tahu mana pun makan. Makan, makan, makan. Sebab tu Malaysia ni suka makan. Saya 2 hari lepas nak pergi tazkirah di surau sungai kecil. Sungai Setak kecil tu. Sungai Setak kecil. Nak pergi tazkirah bawa kereta. Sampai dekat selekoh, dekat kawasan selekoh sungai Setak besar tu, selekoh tu jam. Aduh, saya kata jam ni, kau selekoh jam ni. Duk ingat hati jam ni orang nak pergi masjid ramai lah, pergi surau lah. Duk ikut pelan-pelan. Rupanya sampai tu simpang tu nak kiri. Sampai tu simpang tu boleh satu gerai tu kan. Sekolah nak kiri, Allah rupanya bukan nak pergi masjid, bakal nak pergi jamu perut rupanya. Maknanya ni manusia ni Ramadan ke apa kan dia fikir perut ni. Tanya dia buat saya lepas-lepas kuliah tu sembang ni pada kata ustaz, weh, duit kedai tu famous ustaz, kalau ustaz nak main ni, tak tahu lah jim. Mak dia bolong pun, masa saya pergi tu, geng motor besar tu dekat 30 minit, kereta lagi masuk, Allah buat kebal. Saya pun tak tahu apa dalam tu macam mana.
Ramai pun tak ramai sungguh. Kita minta istirahat tu main ni sikit tak ramai tuan-tuan. Tak macam mana kita tengok depa nak pergi makan ni. Maknanya manusia ni kami tak mau lapar. Makna lepas depa buka puasa dia baru orang makan ya. Nak pergi makan dari berada situ dengan ada siput kemudi rebui. Dengan apa? Siput rebui terawih segala makna ni ada rebui. Ha, cuma iman kita yang tak rebui lagi tuan. Nafsu kita yang tak rebui lagi. Nak rebuhkan nafsu ni tuan, nak rebuhkan, kena rebuhkan nafsu ni tuan ni. Kena rebuhkan nafsu bagi dia tunduk tuan, bagi dia tunduk. Haa. Ya. Okey. Fa'innahu li wa ana ajzi. Fa'innahu li wa ana ajzibi. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu. وَشَرَابَهُ مِنْ أَجْرِ Tengok hadis ni kan. Nabi kata apa? فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِيبِ Allah Akbar. Sesungguhnya mereka ni berpuasa kerana aku. Allah Ta'ala kata kan? Allah Ta'ala kata apa? Manusia ni berpuasa kerana aku kan? Maka mereka berpuasa khusus untuk aku. Dan aku, yakni Allah SWT lah yang akan membalas pahala dosa, pahala puasa tersebut. Mana puasa kita ni malaikat pun tak tahu macam mana tingkatan dia. Sebab dia ada dalam hati tuan-tuan. Setiap mana ikhlas kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ni kita tak boleh angkat tangan, ustaz saya puasa ikhlas dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz saya puasa hari ni cantik sangat ustaz. Saya buat apa yang buat. Yang Allah suruh saya semua saya buat. Apa yang Allah larang semua Allah kita tinggal. Tapi adakah kita hari ni berpuasa duduk makam mutawasid? Adakah kita berpuasa hari ini duduk makan muntaha? Kita hari ini kebanyakan kita puasa kita ialah puasa mubtadi'. Puasa baru duduk latih takih tuan-tuan. Puasa kita puasa orang awam. Puasa kita apa? Puasa sekadar lapar dan dahaga saja. Itu pun sampai pukul 4 ya tuan-tuan. Lapar dahaga pukul 4 ya. Pukul 4:30 dia dah rancang dah cantik. Cendol pulut satu ha. Dia rancang dah puasa dia tengah lapar dahaga ni pukul 4 ya. Sampai pukul 4 dia akan rancang-rancang dalam hati dia. Sebab tu kita nak duduk makam muntaha ni tuan-tuan, makam orang berpuasa batin ni, puasa hati ni tuan-tuan payah. Orang berpuasa batin, orang berpuasa hati ni sepanjang tahun dia berpuasa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sepanjang tahun puasa kita hari ini puasa awam ya. Puasa golongan mubtadi'. Puasa kita ni puasa yang rendah lagi. Takat lapar dahaga ya. Kita akui, saya pun akui. Pasal apa? Pasal kita macam saya buka puasa di masjid ni. Hari ni ustaz, favorite ustaz ni kambing. Tengok kambing, ya Allah. Habislah buka puasa ni di dua pinggan makan nasi. Kan? Pasal kambing. Kan? Oh, esok pula dia kata, hari ni tak dapat, hari ni surah. Asuk mesti makan sikit lah. Makan juga. Tapi makan nasi juga. Pasal kita ni perut Melayu. Kan? Oh, buku Melayu ni dia nak kira nasi juga buka puasa. Pasal saya ni, tabiat saya buka puasa kena makan nasi. Pasal apa? Sehari sok tak makan apa? Sok saya makan kurma 5 biji. Saya minum ayam kan? Weh, tu, tak makan nasi lah. Mana nak makan nasi ni waktu awal ni? Nak makan awal ni. Tak tak pergi lagi. Ni cerita dah Ramadan ni masuk dah 9 hari ni. Tak pergi mengerang lagi kan? Mengerang tau, mengerang. Bukanlah mengerang dia sakit lah dia dah. Mengerang ni pergi duduk lepak kedai-kedai kerang ni. Tahun lepas ni dengan kawan-kawan ni duduk pergi mata. Oh sana antung tak pergi. Apa? Bagan tiang lah, tak pergi apa, duduk tali limpur. Mana? Sebenarnya boya lah. Tahun ni 9 hari tak pergi mana. Alhamdulillah islah lah sebagainya lah tu. Tak pergi mana lagi. Tak pergi mana lagi. Biasanya motornya ish. Tak apa lah. Tahun ni hujah ada lagi sikit. Hujah ada lagi sikit. Tak pergi lagi. Tak pergi kopi kerang lagi. Kalau lepas ni atok dengan kawan-kawan ni mata dia bajak kata ustaz, tak segera lepas tak cantik lepas tak segera kata pergi. Ni. Nah. Bila kita kata kita berpuasa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ikhlas sungguh kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak tahu. Sebab tu soal puasa ni soal batin, soal dalaman. Soal orang lain tak tahu, malaikat pun tak tahu. Malaikat pun tak tahu macam mana pola macam mana puasa kita ni, ikhlas kita dengan Allah Taala, malaikat pun tak tahu. Dia boleh angkat puasa kita pergi ke Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tahu. Hamba aku ni puasa rupanya bukan apa. Pasal dia tua. Pasal dia rasa dia tua. Dia puasa pun tidak. Dia tak puasa. Ikhlas tak? Tak ikhlas.
Dia puasa ni bukan puasa apa. Kan? Apa nama dia? Bini dia dah melecah-melecah sangat, dia puasa lah. Tidak, dia tak nak puasa. Haram dia tak puasa. Bini dia macam abang sudah lah. Umur dah 67 lah. Malu kat menantu kita nak puasa lah. Abang tak malu kah? Melecah lah nak puasa lah juga. Pasal apa? Pasal tak. Kerana malu kat menantu. Pasal dah tua lah, tak puasa-puasa lagi. Sebab tu soal puasa ni soal dalaman. Kita Allah Ta'ala ya, kita sejauh mana ikhlas. Tuan-tuan, di antara benda-benda makruh dalam bulan puasa ni, tuan-tuan, banyak di antaranya. Kita mandi banyak sangat, berkumur-kumur banyak sangat, kan? Kita tidur banyak sangat pun saya makruh juga. Saya banyak sangat tidur. Lepas subuh tidur, lepas zuhur tidur, sebelum zuhur tidur, lepas asar tidur, tidur lah tuan-tuan. Sampai tak buat kerja apa langsung, dia kata apa tu? Kita abang puasa ni tidur apa dah pahala. Tengoklah tidur macam mana. Sampai tidur semayang zuhur, tidak semayang asar, tidak ada pahala. Kalau kita ni tuan-tuan puasa rajin, semayang tak, nak buh sangkut tak mana puasa kita tuan-tuan, tiang tak ada. Nah, ni ada kipas ni, pasal ada boleh kipas, pasal apa boleh buh kipas, pasal ada tiang. Jam ni pasal apa boleh buh jam, pasal ada tiang. Ibadat kita nak sangkut tak mana kalau tiang tak ada. Tidur ya, mak. Bila bini bila tiap, abang sudahlah tidur apa ni. Haa, dah suruh aku puasa. Haa, marah balik kat bini tuan. Haa, tapi kita ni tuan-tuan ambil lah. Bulan lepas subuh jangan tidur lah. Tidur lepas subuh ni makruh. Heran tuan-tuan, benda makruh ni nak sangat buat. Itulah setan tuan-tuan, setan. Setan yang duduk dalam diri kita ni apa? Nafsu kita ni. Bulan puasa setan tak ada. Tapi nafsu kita yang dalam diri kita. Dah jadi bi'a dah. Lepas subuh nak tidur. Lepas subuh nak tidur. Sepatutnya kau sebut jangan tidur. Nabi sebut hadis ni walaupun dhaif tapi kita buat. Nah, Nabi kata barang siapa yang tidur lepas subuh dia mewarisi kepapaan. Tak payah tidur. Orang dah kalau kata bukan tak puasa, ada orang dah kena dia tarik roti canai apa semua dia boleh tidur ni. Makin-makin tidur mana apa? Tak ada, ada memang apa-apa sembuh lah. Orang dah makan tiba kenyang lah ni, dia apa tak ada. Ibat maknanya bulan Ramadan ni kita mujahadah dari sendiri lah. Sebab ni nak didik nafsu kita ni. Ramadan ni cerita dia nak didik nafsu. Nafsu kita yang duduk dalam ni memanglah nafsu ni perlu. Kalau tak ada nafsu, tak ada apa lah. Tengok ikan sembilang pun tak ada meleleh apa. Tengok kambing, Allah tak ada rasa apa pun. Tengok orang perempuan pun tak ada, tengok macam tiang lah, tak ada apa kan. Lama-lama tak ada apa. Maknanya kita diri kita ni Allah bekalkan nafsu. Nafsu tu perlu dididik, perlu ditarbiah. Jangan sampai jadi nafsu amarah. Nah ni kita nak ngaji lain. Perikan macam nafsu ni ngaji buat lain lah. Maknanya kita ni didik nafsu kita ni sampai tuluk, sampai jadi duk makan mutmainah, kan? Duk makan mardiyah. Maknanya makan tu kita nak. Jangan sampai kita ni ikutkanlah nafsu kita, kan? Kebab petang tadi duk kaluklah nak pergi macam-macam. Nafsu kita, nafsu kita nak betul nak buat kelebat makan ni sepuluh lah. Saya baru ni kadang-kadang nak telur pada masjid saya lah, kan, buku puasa. Meja saya ni setalam dia buat, setalam tu tiga orang, dah setalam tiga orang. Ni pun tahu berlambuk dah dengan ikan bawai, dengan ayam ada, dengan apa nama sampai belacat, ulam. Saya pun kata nak makan macam mana, Allah ni tiga orang makan ni. Boleh habis kan, ya Allah. Kita dah tengok yang main tu, kita panggil main-main tu. Ada kawan cuit. Buku puasa, sepuluh orang. Baik, kita dah kata ni, ya Allah, nafsu. Tak kawan-kawan yang panggil pun, mana-mana. Dia tak semua duduk meja dia, duduk-duduk, dia kosong kata. Dia nampak tuan-tuan, dia nampak tu, makanan dia nak makan tu, seolah-olah sebelum dia buka puasa tu, dia tak boleh, aku seorang makan habis. Dia kena ayam bali segelah, dia kena sirap, dia makan kurma, dia kena nasi segi. Lepas tu dia tahu Ustaz Fahmina, tu tadi yang anucik aku tadi. Ada cik aku tadi kita lagi kau duduk. Dia kata, dia rasa tadi dia rasa macam tak cukup dia dah. Itu dia anak itu jahat nafsu kita. Nafsu kita ni tak pernah puas tuan-tuan. Tak pernah cukup. Tak pernah cukup. Kalau ada beramai tiga nak buh lagi sama sekali ni. Kalau ada kereta dua biji nak buh. Parking sampai 17 biji kereta kalau boleh buh. Kalau ada kereta motor besar buh lagi motor besar lagi. Rumah kalau ada sebiji nak ada 5 biji lagi. Rumah kalau ada cantik nak renovate lagi. Make up lagi. Ini nafsunya kerja. Nafsu tak pernah buah. Sebab tu Nabi kata apa? Kalau bagi satu bukit Uhud, dia nak dua bukit Uhud. Kalau dah mah, dah mah dah. Bukit Uhud lagi, besar mana bukit Uhud tu?
Jadilah kita ni dengan sahabat tuan, sambut puasa ni mujahadah. Mujahadah. Kita tengok macam Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab ni bila masuknya Ramadan ni, masya-Allah, 3-4 hari dah masuk Ramadan, dah rindu dah. Sebulan dah 2 bulan Ramadan, rindu dah. Bukan kerana apa? Kerana tarbiyah Nabi macam tu. Nabi duk pesan dah, macam saya cerita hari tu, Nabi bila masuk bulan Rejab, Nabi abang ke Abu Zar, wahai Abu Zar, doalah Allahumma barikna Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Nabi wasiat dekat isteri dia Aisyah, wahai Aisyah, Allahumma barik lana Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Mintalah berkat bulan Rajab, mintalah berkat bulan Sya'ban, mintalah sampai masuk umur kita ni sampai dalam bulan Ramadan. Makna persediaan sahabat, persediaan sahabat Nabi SAW untuk ajma'i ni, semuanya duk nampak Ramadan yang hebat ni. Bahkanlah hadis ceritakan bahawa Nabi SAW di bulan Ramadan, Nabi melebihkan ibadah, Nabi melebihkan sembahyang sunnah, Nabi melebihkan bersedekah. Bahkan 10 malam terakhir esok, Nabi tak duduk di rumah dah. Nabi i'tikaf di masjid. Sembahyang banyak di masjid, Nabi i'tikaf di masjid. Ha, sebab tu bila ulama sebut man qama Ramadan tu, di antaranya juga ialah i'tikaf di masjid. Hanya itu. Sayyidina Umar Al-Khattab contoh ni, kita tengok macam mana dia sambut Ramadan. Dan di antara Sayyidina Umar ni, panggil dia bila main Ramadan ni, dia berjalan. Dia berjalan di antara celah-celah Bukit Uhud tu sambil dia berkata apa? Marhaban ya Ramadan, ahlan wa sahlan ya Ramadan. Mulut dia tak betul-betul sebut marhaban ya Ramadan. Ada sahabat kata apa? Aku melihat Umar ni macam orang hina akal. Aku melihat Umar ni macam orang gila dah. Berjalan bulu gila ni, marhaban ya Ramadan, ahlan wa sahlan ya Ramadan. Mulut ni tak putih-putih. Sampai ada di antara kata, Umar ni adik-beradik dia nak main ke rumah dia dalam Ramadan ke? Kalau tak kena bulan Ramadan tu, mana mereka dia nak rasa adik-beradik Sayyidina Umar nak main rumah dia, nak main bertamu di rumah dia. Tapi bila teringat pun Ramadan nak main. Sebab tu bila Sayyidina Umar ni masuk Ramadan, dia pergi masjid-masjid, dia akan nyalakan lampu-lampu, dia akan ambil Quran, baca Quran banyak. Kita ni bulan Ramadan tak baca Quran. Tengok Ihsan, tengok apa budak Indonesia tu kan, ceramah dia ceramah. Dia ceramah sedap, budak tu ceramah tentang Quran. Dia kata alangkah ruginya orang yang sibuk berkaraoke tak baca Quran, rugi. Dia kata orang yang sibuk dengan dunia tak baca Quran, rugi. Orang yang pandai baca Quran tapi tak baca Quran, rugi. Dia kata, aku budak dalam Facebook tu, dia upload masuk, saya tengok Allahu Akbar. Kenal kat kita sebegi kan, kenal kat kita doa sama Allahu Akbar, budak ni yang terlebih aku punya. Dia kata tak aku punya. Pasal apa? Kadang-kadang kita pun tak jadi macam tu pun. Tuan-tuan tengoklah Facebook pun jadi anak saya cerita, saya pun tak tengok lah. Anak saya cerita bagaimana ada seorang lelaki yang dia ni asyik dengan Quran. Sehari sekali khatam Quran. Yang cerita ni ialah doktor-doktor dari Malaysia ni, yang mereka nak bedah di Syria, nak bedah orang di Syria. Ketika tu bom, bila dah habis bangunan ni kena bom, tak ada elektrik. Lepas tu mereka tengok satu rumah tu bercahaya. Mereka pun bawa lah pesakit ni yang nak kena bom, nak rawat tu, nak bedah tu, bawa segala pelak, nak cucu di pelak tu. Tengok rumah tu bercahaya. Mereka termasa tu tak teringat tuan. Ibu tak teringat, kata tak ada kala tempat dia kata pergi cucuk pelak. Menyala lampu semua. Dah habis operasi semua, mereka baru teringat. Rumah orang ni semua tak ada karet. Pasti pun rumah orang tua ni ada karet. Tengok orang tua tu rupanya du'iskut, asyik baca Quran. Tanya dia amalan dia, tiap-tiap hari mengkhatamkan Al-Quran. Maka bila terdengar kata Quran, Allah beri satu cahaya yang terang ke rumah dia. Yang itulah makna kelebihan yang Allah bagi kat dia. Ini yang berlaku di Syria hari ni. Ini bukan cerita 2000 tahun lepas ni. Ini cerita baru ni. Boleh tengoklah dalam internet. Cerita dalam internet ni. Allahu Akbar, Subhanallah. Maka kita terasa dengan maknanya, jangan anggap Allah Ta'ala tu berkuasa waktu zaman Nabi SAW saja. Jangan anggap Allah hanya boleh bagi pertolongan waktu zaman sahabat saja dah. Ni zaman kita hari ini
Tuhan yang sama, Allah yang sama, yang kita sembah, yang kita berdoa, Tuhan tu jugalah yang nak bantu umat Islam, insyaAllah. Ini kita kena ada dalam diri kita ni. Sebab tu tanda sayang kita ni ke orang Syria, tanda sayang kita ke sahabat kita di Rohia, tanda sayang kita ke adik-beradik kita berada di Mesir tu, satu akidah yang kita angkat tangan doa lah ke Allah banyak-banyak. Hantar peluru yang tersembunyi yang doa. Peluru ni orang Yahudi tak ada, orang kafir tak ada, iaitu kekuatan doa. Banyak menangis minta, ya Allah tolonglah adik-beradik aku, saudara seagama, saudara seakidah dengan aku di Syria, di Rohia, di Chechnya, di mana saja doa. Inilah bantuan kita yang menentukan bantuan Rohingya. Ha? Bukan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, bila Allah jamin bahawa orang yang berpuasa ni bila kerana Allah, ikhlas kerana Allah. Kenapa? Dia meninggalkan syahwat dia, yada'u syahwatu wa yada'u syahwatahu wa ta'amahu. Dia meninggalkan syahwat dia. Dia meninggalkan makan, wa syarabahu. Dia meninggalkan minum min ajli kerana aku, kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini memang kita suka makan. Hari ini siapa tuan yang tak mau nak bersuka-suka dengan isteri dia, umur lah. Maknanya kita tinggalkan semua ni kerana kita taat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa ni kita mengumpul syahwat kita. Dan sebab tu puasa makam kedua, iaitu golongan mutawassit atau golongan khawas ni, dia berpuasa dengan 7 anggota ni. Di antaranya ialah syahwat dia ataupun kemaluan dia. Maknanya kita tengok dalam hadis Nabi menceritakan tentang bagaimana yang Nabi kata, kalaulah seorang lelaki itu dia ada kemampuan untuk berkahwin. Kalau dia ada kemampuan untuk berkahwin, dia tidak mampu, dia tak boleh nak kahwin, tak ada duit. Maka Nabi kata, taklah dia berpuasa. Kenapa? Kenapa? Karena puasa ni dapat mengekang nafsu kita. Dan puasa ini dapat mengontrol syahwat kita. Puasa ini dapat menundukkan pandangan kita. Puasa ini dapat merasakan, ya Allah, aku ni hamba Allah, rasa lemah diri kita. Kita makan, kita minum kerana Allah Subhanahu Wataala. Kita meninggalkan makan minum kerana Allah Ta'ala juga. Kerana Allah Ta'ala aku tak makan, kerana Allah Ta'ala aku tak minum. Sebab tu bila kita tengok diri kita hari ini, kalau orang yang tak berpuasa tu memang dia buat ni, dia kerana dia tak takut dengan Allah Subhanahu Wataala. Ni iman dia ni ada something wrong. Keyakinan dia, kalau dia kata, saya ni ustaz tak boleh lah, kalau tak makan, ketak betul dia lah. Puasa pun nak kena makan juga, dia kata, sejak tu saya ni tak boleh puasa. Kan? Memanglah puasa lapar. Siapa puasa tak lapar? Siapa hari ni angkat tangan, saya ustaz, saya puasa lah. Tak ada rasa apa langsung, macam Aisyah kan? Dah. Sebab kita makan kita ni, puasa kita ni, tentu ada rasa lapar dan dahabah. Macam tahun ni cantiklah, tak awal panas sangat, mendung kan. Kita yang duduk di rumah yang tak buat kerja apa rasa seronok lah. Orang yang meniaga tu dia kata, Allah nak hujan pula dah, tak lagi bertabak aku siapa lah nak beli ni kan. Dia risau pasal dia nampak ni, kalau aku tak jual bertabak ni macam mana. Pasal ada orang bila main Ramadan ni tuan-tuan, dia duduk kepala dia RM fulus, dia nampak duit. Sebab ni saya bukan kata saya reka, saya sembang kawan-kawan juga. Kan? Dia main kita, dia duduk, dia duduk tengok saya duduk dalam macam putih ni kat cerita lah. Tapi bukanlah. Bukan hari ni lah cerita ni. Cerita hari lain. Dia tu ustaz menega tak pergi raya tahun ni? Saya kata insyaAllah. Menega tak? InsyaAllah lah. Tak, ustaz tak naik ke rumah kata ni. Tahun ni dah 2 tahun, 3 tahun lah tak buat dah. Tak ada nak buat dah tau. Oh saya tahun ni ustaz, alhamdulillah dah. Dia buka 4 tempat. Menega dengan percik kan? Menega dengan percik dah itu lah. Kan, tahun lepas yang kita buka dua lah tak, buka lipat untak dengan orang baru. Boleh RM10,000 ke besar apa sih? Dia cerita kata, oh, alhamdulillah saya tahu, alhamdulillah. Tahun ni tak tahu, saya target RM20,000. Saya buka barang serai dia kata, di Sungai Bakar, mana baru buat untak. Saya target RM20,000 saya, kalau dapat RM20,000 boleh lah repair rumah sikit dia tahu. Orang empat pun gaduh dia tahu. Belum pakai perusahaan lama lah dia tahu. Tayar dia tahu, benar-benar lah. Kalau boleh tukar kata lain sikit dia tahu, rezeki dia tahu. Bagus, tapi dia tu alhamdulillah dah. Sebab apa dia tu main semayang juga. Mau semayang di masjid, okey lah dia jaga, dia cantik. Tapi maknanya ada orang lebih teruk lah tu. Dia semayang apa, dia fikir duit dia. Ni nafsu dia, dia duk bena nafsu dia.
tak habis tu tuan. Nafsu kita ni tak pernah puas. Duduk sebut banyak kali, tak pernah puas, tak pernah cukup. Sebab tu perlu ditundukkan nafsu kita ni. Patut padan. Kalau kita ada duit lebih, sedekah. Saya nak sebut cerita sikit macam masjid saya lah. Bisa tak mahu masjid lain, masjid saya. Masjid saya tuan-tuan, sebelum buat tazkirah Ramadan ni, dulu dia buat juga, tak ada tazkirah semayang 20 rakaat. Cantik, okey, yang tu buat yang utama, awlawiyat dia. Buat orang-orang, lepas tu bila kita ada tengok isu kata peluang ni lah, dia cantik. Dia tengok contoh, surah Mujahidin tu, dia buat, dia nampak orang mengaji sana. Kita buat, saya pun dengan 2-3 orang kawan muda ni, kita kata buat tazkirah. Pagi mula-mula tu buat 3-4 orang. Ni 5 tahun lepas yang cerita. 2 tahun ni betul-betul buat tiap-tiap malam. Kesan tazkirah ni, cik-cik sekalian, Masya Allah. Allah tunjuk kita rasa sebab. Pasal apa? Contoh besar saya cerita bab buka puasa saudara. Bab buka puasa ni tidak dulu nak makan ayam ni, nak makan kita daging ni hari kami malam Jumaat ya. Hari kami malam Jumaat ni kenduri. Bila kita buat tazkirah ni ustaz-ustaz tu main cerita bahawa orang yang jamu orang buka puasa ni pahala dia sama macam dia dapat macam mana orang tu berpuasa. Dia cerita tentang kelebihan buka puasa macam-macam ni. Kesan dia tahun ni sebelum tutup jadual, dia kata pelekat-pelekat jadual tu 2 minggu sebelum Ramadan tu, hak 3 hari lagi nak habis nama sebelum 30 hari tu. 3 hari tu tak ada lah masa hari 3 hari nak buat Ramadan tu dah penuh dah. Tak ada orang lah nak masuk nama. Makna kalau orang tu ajak dia kena pergi kau tim lah. Memang aku nak kenduri juga ha. Kena kita kongsi diorang lah hari ni kita. Kita kongsi diorang lah ha. Kena pergi kau tim lah. Dan saya ni tengok checklist dalam nama yang buat kenduri tu. Rupanya yang buat kenduri tu semua ahli tazkirah ha. Hak kaki mangkuk tu yang tak buat tak masjid pun tak main ha. Tazkirah pun tak main. Tak ada nama pun ya Allah. Saya pengalaman dah bukan kita ni tu imam masjid. Bila tu imam masjid dia pun berjalan dia kata ustaz turun putih lah duit untuk tazkirah Ramadan untuk zaman buka puasa murah ni kata. Saya pun pergilah kutip dan tu kami dalam jemaah ni pergi kutip ni. Okey ustaznya bahagian daripada masjid ni sampai simpang 4 tu pergi kutip tetap rumah. Kita pun pergilah kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Nak kutip nak dapat 100, 200, 300 berhenti. Pergi rumah Allah ustaz gaji tak masuk lagi. Pergi rumah ustaz padi tapi tak jadi saya bagi 5 ringgit boleh ke? Sedangkan ikutnya 20 ringgit. Kita tak nafilah kata anak bagi macam mana tak apa, tapi dah bagi 20 ringgit kan. Kita tu bagi tak ada duit tak apa tak masalah, tapi kita dah rasa hang dah beli dalam pasar dalam poket ni sehari 10 ringgit boleh. Hang nak bagi 20 ringgit hujung buku besar ni tak boleh ke kan? Sedangkan nak tubuh padi pun nak bagi duit 20 ringgit teruk sangat kita tuan-tuan, teruk sangat. Padi setahun dua kali nak bagi 20 ringgit setahun. Allahuakbar. Bila kita buat tazkirah, diingatkan tentang syurga neraka. Diingatkan tentang selawat baginda Nabi SAW ni. Macam kita ada selawat hari ni. Tak ada cinta kat Nabi. Maknanya kasih sayang Nabi tu main kat kita. Kenapa kita cinta kat Nabi, sayang Nabi tu main kat kita. Bila kita cinta Nabi SAW tu main, kita akan rasa cinta dengan amalan-amalan yang dibuat oleh ulama-ulama waris Nabi ni. Kita akan cinta dengan amalan Nabi SAW. Ni dia. Sebab tu bila kita tengok, saya tengok sendiri senarai nama yang baku nuri tu tuan-tuan tajam tu tepi tengok senarai nama tu ialah orang yang main dengan tazkirah, orang yang ada dalam tazkirah. Maknanya orang tu dia sedar, dia tahu bahawa kelebihan dia baku nuri hari ini. Masya Allah, kalau lah dia niatkan untuk mak ayah dia pahala sampai ada awatan mustajabah, doa akan dimustajabkan dalam Allah ni. Bukankah sebelum kita makan Ramadan tu kita bertahlil dulu, kita berdoa dulu, Tok Imam angkat tangan doa dulu. Maknanya ni semua adalah benda-benda yang akan jadi sebab untuk dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi kata apa lagi? Wasawmu junnah. Ini lagi di kuliah riwayat. Tazkirah ni kalau banyak, tapi sebenarnya dia cerita ni entah. Bukan apa. Bila tak cerita ni dia nampak letih mata ada halu ya. Bila cerita ni aku pun hari ni nak buat macam tu kan. Tahun depan tahun ni kalau tak ada, tahun ni boleh lagi. Di surau kita pun rasa boleh lagi.
ambil satu malam. Jamu orang buka puasa. Kalau boleh jamu orang buka puasa. Pasal kelebihan utama jamu orang buka puasa. Mereka yang boleh juga buat terang salah. Tapi paling utama, jamu orang buka puasa. Itu utama. Mana kita ambil satu malam. Keluarga kita, Allah, anak-anak kita 8 orang ada telefon, mak. Antak main kat mak, satin dah sebuah ni, mak. Ni, cik mak nak kenuri kat ayah, ayah roh, ayah tu, orang semua ni. I'm not jarang nak tolong I. Mak tak apa, mak minta setapak cik bagi 200 ke, mak? Haa, tu je lah, tu anak soleh, insyaAllah. Dia bagi 200 ke kita. Dia pun hantar main. Kita pun hantar di surau ni, buat kenuri. Tahlil sebut untuk, khusus untuk keluarga kita dan meninggal, insyaAllah sampai. Okey. Wasawmu junnah. Nabi kata apa? Puasa itu junnah. Puasa itu perisai. Dalam kitab disebutkan as-sawmu junnah, tentang boleh buka Fathul Bari. Ha? Syekh Ibn Hajar Al-Haythami mengatakan yang dikatakan as-sawmu junnah ini ialah yang pertama ialah perisai daripada hawa nafsu kita. Bila kita berpuasa, hawa nafsu kita akan ditundukkan. Maka bila kita berpuasa ni tuan-tuan, Allahu Akbar, puasa ni jadi satu kekuatan pada kita untuk meninggalkan benda-benda yang jadi kesukaan nafsu kita. Nafsu kita suka makan, maka puasa jadi perisai. Nafsu ni suka membaziah, maka puasa kita jadi perisai pada nafsu kita. Nafsu kita ni, dia bisik. Hari ni aku ni dah satya 30 cucuk, kemarin beli 10 cucuk, mana cukup ni tadi 5 cucuk. Nafsu bisik. Puasa tu main jangan, ha, puasa ni penat saja. Hari ni ada, ha, nampak? Dia mendidik kita. Puasa tu main. Dia akan main, dia akan jadi perisai pada kita. Bahkan yang kedua, dikatakan puasa itu ialah perisai dari api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya bila kita bangun di mahsyar esok, kita semua tuan-tuan dan puan-puan, kita akan bangun beratuklah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari itu hari yang tersangat dahaga. Hari yang tersangat lapar. Lapar tak tahu nak dihantar, tak tahu nak. Hari ini kalau kita lapar, kita lapar besar lah. Start pukul 5.45 pagi tadi sampai dengan 7.30 petang kita boleh makan lah. Tapi hari mahsyar esok, lapar yang tidak ada penghujungnya. Lapar selapar-laparnya. Hari itu kita dahaga sedahaga-dahaganya. Dahaga yang tidak ada penghujung. Hari itu kita hari yang kata hari mahsyar esok, kita beratur, berimpun, berasak. Panah tak tahu nak abad. Masya Allah. Dahaga ni Allah teri ni. Kering pun pulut dahaga, tersangat dahaga, tak ada penghujung. Orang yang dahaga Tuhan Ta'ala tak ada penghujung. Orang yang kata umat Muhammad ni, kita rasa kita umat Muhammad ni, kita rasa kita umat Muhammad, kita lah rasa kita umat Muhammad. Kerana malaikat ketika tu Nabi SAW bangun, Nabi kata, wahai umatku, marilah minum air telagaku, telaga Kautsar Nabi SAW. Waktu tu kita yang rasa kita umat Muhammad ni, beratuk panjang nak minum air telaga Nabi ni. Kenapa? Umat Muhammad saja yang boleh minum air telaga Nabi ni. Waktu kita beratuk nak minum ni, dahaga ni tak tahu nak kan. Di dunia ni kalau tak dahaga pun, ni dia melekat ni. Allah Akbar. Ni telah elok pun tak boleh nak melipi lah. Dahaga semasanya. Kita tak bisa kenal Allah. Tapi orang biasa kalau orang umrah yang biasa duduk tengah panah. Panah lik-lik pun orang panah terik sangat. Orang kata Allah Akbar ni, melekat ni, tak boleh nak buat, agar sangat-sangat. Di akhirat tu, tak tahu nak abang lebih, berapa kali ganda lagi dahsyat ni. Waktu tu kita nak minum ayah. Duk ratuk lah, duk ratuk ni. Tiba-tiba malaikat tarik kita dalam barisan tu. Ni, dah agar nak minum ayah ni, duk berdiri di tengah panah ni. Malaikat tarik kita. Nabi SAW tanya kita. Tanya malaikat, wahai malaikat, pasal apa hantar umat aku ni? Sedangkan ni depa ni dia ni umat aku. Nah, malaikat kata apa? Depa ni betul umat kau wahai Rasulullah. Tapi selepas kematian kewafatan engkau wahai Rasulullah, mereka meninggalkan engkau. Mereka menjadi golongan yang dikatakan man aba, golongan yang menentang engkau wahai Rasulullah. Oh, janganlah kita jadi itu. Kita berharap dan menyelaga Nabi tiba-tiba tak boleh. Kan? Kita rasa dah kita nak jadi orang yang selamat dalam firman Allah Taala ni, puasa kita mai. Tapi puasa kita tak jadi apa kalau kita buat bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau puasa kita tu puasa yang baik, puasa di makam mutawasi, makam muntaha, Masya Allah, puasa kita ni akan as-sawmu junnah sebut. Dia akan diperisai dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Clear? Dari sini ya? Okey. Sikit lagi baca hadisnya ni.
walissaimi farhatani farhatun 'indal iftar wa farhatun 'indal liqa'i rabbih yaumal qiyamah. Ini dan hadis disambung lagi, Nabi kata apa? Walissaimi, bagi orang yang berpuasa itu, farhatani, ada dua kegembiraan. Farhatani, dia ada dua, ada dua kegembiraan. Yang pertama, farhatun 'indal iftar, kegembiraan sewaktu berbuka puasa. Senang lah puasa kan, senang. Tak tahu lah ada orang tak senang puasa. Dia tak mahu lah puasa, saya nak buka pukul 10 malam, dia tak mahu. Tak senang lah, tak ada kan. Kebanyakan kita ni duduk kira jam. Eh, lambat lagi ni, seminit lagi. Seminit rasa lambat kan, seminit rasa lambat. Sedangkan dia boleh sabar lama tu, tapi nak buka puasa tu tak sabar-sabar, senang lah puasa ni. Ini yang Allah campak lah hati kita. Ini Allah bagi kat hati kita. Nak buka puasa senang, memang kita senang. Tambah-tambah kalau yang mak ayah yang duduk di kampung ni, tiba-tiba anak-anak nak balik main ni, Masya Allah, seronok. Anak-anak lama tak tengok ni, ya Allah, anak-anak telefon ni, telefon anak ni, tak nak makan apa hari ni ni, ni mak anak kuasa sini ke ha, ni buat mak nak masak apa kat kecik, masaklah mak masak ni, boleh lah mak masak ke ha, ni apa nama bubuk sorah anak lah. Oh, teringat bubuk sorah walaupun dah lepas, tapi tengok, kerana anak suruh buat bubuk sorah, buat tu tuan, seronok. Buat bubuk sorah tu jamu ke anak, pasal anak-anak buatlah jamu tu tuan, seronok ni. Tambah kita orang Islam umi dan tuan ni, Allah, Nabi sebut, walissaimi farhatani, ada dua kegembiraan. Yang pertama, gembira waktu kita dah buka puasa, Masya Allah, seronok. Kan, kita berhimpun ni, ada iftar jama'i pula, iftar jama'i. Maknanya buka puasa ramai-ramai. Kan, jangan buka puasa seorang-seorang, tak seronok. Kalau boleh buka puasa di masjid, buka puasa dengan anak-anak, duduk rangi anak-anak tu. Jangan rangi anak-anak sampai anak tak sembahyang pula. Jangan kita nak puasa seorang-seorang. Dah kenyang ni, berlaku, sandar kan kursi. Awal lagi, awal lagi. Oh, maghrib ni ke mana lah tuan-tuan, jangan. Buka puasa bagus sebab tu seronok, buka puasa di masjid. Buka puasa di masjid, cantik, lepas tu boleh sembahyang. Kalau buka puasa di rumah ni, dia duduk main setan tuan-tuan. Nafsu kita. Dia kata setan kenal macam mana dia tambah. Tapi nafsu kita ni, dia duduk tangguh-tangguh. Tak apalah, sahaja Allah letih hari ni. Lama-lama maghrib, elok isyak tu 8.40, maghrib 8.30. 10 minit lagi nak maghrib. Nak habis isyak, baru sembahyang maghrib. Tu penyakit kadang-kadang duduk di rumah. Kalau sembahyang di masjid, kalau buka puasa di masjid, iftar jama'i ni, kita makan buka puasa, makan-makan, ni sembahyang boleh. Nanti, wiri apa lagi rumah tadi. Di rumah tak ada wiri, nak? Mana yang kegembiraan itulah kita nak, mana kita nak berbuka tu kita harus senang. Yang kedua, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih yaumal qiyamah. Kegembiraan kedua ialah kegembiraan nak berjumpa liqa'i rabbih, nak jumpa Tuhan kita ni. Bila? Waktu hari kiamat esok. Waktu hari kiamat esok, Masya Allah, kita ni nak tengok Allah SWT. Hari ini kita sembah Allah. Sudah sebut subhan rabbil a'la wa bihamdi. Maha suci Engkau wahai Tuhan, dengan segala ketinggian dan segala kepujian bagi Engkau ya Allah. Duk puji Allah Taala, sami Allah wa bihamdi. Sudah sebut macam-macam Allah.